Kenangan yang perlu Vito sangat-sangat ingat, di mana Mbah Yai Nawawi meniko almarhum boten jamaah kecuali wonten acara-acara sanes. Dan jine kecepet iki kula ya kaya-kaya kula tetep isih santri anur. Rasane atiku nek kon pindah kon metu sing anur iku dereng ya isih wonen aku kaya isih aku kudu jadi aku santri gitu. Wis ngoten niku anu kula kan kenangan si Mbah ket sikih kula wis merasa kan aku dadi santri terus. Bahkan setelah simbah intikol ila rahmatillah, teladan itu semakin nyata, semakin tampak di depan saya. Betapa tarbiyah beliau semakin dirasakan oleh para santri-santrinya ketika para santri sudah kembali ke rumah masing-masing. Saya bersyukur memiliki teladan dari simbah, meskipun sampai sekarang saya belum bisa sepenuhnya mencontoh apa yang sudah dicontohkan oleh simbah kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kagem santri sedayanipun, wasiat saking Mbah Kiai kabeh santri nek ora mbang kudu ngaji kabeh santri pilih ngaji atau mulang, nek ora mulang ya kudu ngaji. Nek ora ngaji, kudu mulang.